Tolong! 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 Bantuin gue dong, temen gue pingsan. Wah, kenapa? Ayo, ayo. Angkat. Kita mau dibawa kemana? Ke tempat di medis terdekat di sini aja. Ayo, boleh. Si Ucup. Mereka boleh menonton pertandingan, tapi kamu tetap beri mereka tugas untuk bikin resume ya, tentang pemain yang ikut bertanding. Kelemahannya apa, kelebihannya apa, terus kalau mereka ikut pertandingan, apa yang akan mereka lakukan? Jelas kamu, Marsha? Baik, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Anak-anak, saya punya berita bagus untuk kalian. Pak Bagas memberikan kalian izin untuk ikut nonton turnamen, tapi Pak Bagas punya tugas untuk kalian merisum permainan para peserta turnamen. Oke, sekarang karena kalian sudah berkeringat dan bau, sekarang kalian harus mandi, ya. Habis itu jangan lupa sarapan, oke? Siap, Coach. Oke, yuk bubar. Ini bawain. Baju senamnya bagus-bagus banget, Pi. Mami beli di online shop aja kali ya. Habis gitu, pembayarannya bisa belakangan, Pi. Gratis ongkir lagi, Pi. Tuh, ini bahaya kalau bayar belakangan, Eta, Ma. Nanti kalau nggak ada duit, kumaha. Huh? Ya, atuh nggak bahaya. Kan Mami tinggal pesen doang, Pi. Habis gitu, Papi yang bayar. Jadi mau warna biru, atau warna merah, atau warna kuning, Pi. Bagus ya, Pi? Baju biru jangan sampai lolos. Oh, biru ya, bagus ya. Terus bawahannya, Pi, mau putih, hitam, atau apa nih, abu-abu? Mau warna apa aja, Ma, Rani mah cocok. Oh, Papi suka warna biru karena ngelihat biduan ini pakai baju biru, ya. Apa? Ada yang marah nih, padahal kan Rani gak ngapa-ngapain. Eh, Biduan, kamu ngapain pagi-pagi godain suami orang, huh? Sadar diri dong, pergi sana! Ih, Papi lagi, tega banget, jahat banget sama Mami. Udah, Mami tenang aja. Mami pesen semuanya aja, tapi satu ya, nanti Papi yang bayarin. Beneran? Satu. Yaudah tuh, Mami milih yang mana ya, ini aja deh. Makasih ya, Papi. Yaudah, Papi pergi kerja dulunya. Iya. Hati-hati ya, Papi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asik. Luka memar kamu bagaimana? Sudah mulai baikan, Pak. Oke. Pak. Saya itu boleh izin ke toilet? Silakan. Tapi kamu cepat ya. Siap, Pak. Tolong! 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 Tolong, bantuin gue dong, temen gue pingsan. Wah, kenapa? Ayo. Angkat. Kita mau dibawa kemana? Ke tempat di medis terdekat di sini aja. Ayo, boleh. Si Ucup hebat bener ya, Pri ya? Nah, itu bocah
udah pinter, sopan, rajin ibadah, main bulu tangkis jago lagi. Sayang, waktu masih kecil gue tawarin bapak gue sekolah bulu tangkis, gue gak mau. Lah kenapa? Malah gue ambil sekolah renang. Hah? Oh, pantesan lu bisa ngomong sama ikan. Ah, lu hengkung. Mari. Angkatin gue aja lu. Pri, kalau gue perhatiin, ternyata Manya Ucup cantik juga ya. Di mana-mana juga kalau cewek atau wadon ya cantik. Kalau ganteng cowok. Hah? Ah. Kalau ngomong sekate-kate, gue juga tahu. Kayaknya gue harus bisa nih dapetin Manya Ucup. Muka kayak lo aja bisa dapetin Manya Ucup. Apa lagi gue? Nyuk kecil, mau kemana? Rumah ipar gue. Hah? Siapa? Jaya. Jaya? Enak aja. Yang pantas jadi iparnya Jaya tuh gua. Nah, lu kagak pantas. Udah dah. Mikir. Aduh. Kang Jaya, menurut Kang Jaya gimana ya? Saya teh pengen jualan. Saya teh nggak bisa kalau diem aja nggak ada kerjaan. Tapi saya lagi mikir. Pengen jualan tapi modalnya kecil. Cici tenang wehnya. Masih ada jalannya, dak. Saya juga mikirin Cici jualan naon gitu. Kang, makasih banyak ya. Maaf selalu ngerepotin. Atau Cici jangan ngomong ngerepotin. Neng, Jay, kebetulan ketemu di mari. Iya. Makan nasi uduk tempat biasa. Tenang aja, gue yang bayarin. Iya, maknya Ucup, mau sekalian enggak sarapan nasi uduk sama kita? Enak loh nasi uduknya, ya Pri ya. Iya. Gak usah Bang, makasih banyak. Ini juga baru mau masak. Kalau gitu saya pamit dulu ya, Kang. Bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo, katanya mau pergi sarapan. Gak jadi, Jay. Orang udah pergi. Iya. Saya tahu isi otak kalian berdua tuh. Alhamdulillah. Jadi lu ngijinin dong? Iya. Gak bisa. Kalau mau sama Cici berharapan dulu sama saya. Pupus harapan lu. Huh? Nggak terima sama Jay. Kok bisa? Nah lu doang tunjuk, gua enggak. Jangan. Pertandingan berikutnya, Muhammad Yusuf dari Tunas Lapi melawan Randy Arkana dari Bhinneka Raya. Muhammad Yusuf dari Tunas Lapi. Pak Bagas. Kok Yusuf belum datang? Maaf, Pak. Yusufnya lagi ke toilet. Topan, cepat kamu panggil Yusuf. Ngapain sih gue cari Ucup? Ya kalau kalah juga Ucup yang menang duluan. Kasih tau Pepe gak maju lah. Biar heboh di Tuna Sakti. Topan! Kamu kan tahu Yusuf lagi ditunggu. Kenapa kamu gak lari nyarinya? Enggak, Pak. Tadi saya lari. Ah, udah. Gue juga yakinnya kayak gitu sih. Iya, kita kan selalu super cantik kita. Ada pesan di Topan, woi. Cucu. Guys, berhenti dulu, bentar. Lo tahu nggak, Ucup bakal didiskualifikasi dari turnamen. Wih, beneran nih. Kasih tau. Guys, gue punya berita yang bakal bikin kalian kaget. Pepeng, Acun. Kalian tuh gak usah sosokan drama deh. Apaan sih? Oke. Kalian dengerin baik-baik ya. Ucup didiskualifikasi dari turnamen.